Okay, jadi balik lagi, kita akan lanjut di channel aku. Kita akan lanjut untuk lagu kedua. Ini masih duetnya Zidane sama Ressa ya, sama Ressa teman-teman. Jadi ini adalah lagu yang benar-benar viral banget pada masa itu dan benar-benar sekaligus banyak banget di request sama teman-teman semuanya pada zaman itu juga ya. Jadi ini adalah Zidane featuring sama Ressa menyanyikan lagu Buih Jadi Permadani nih. Aku yakin sih pasti banyak teman-teman yang menantikan performance atau duetnya Ressa dan juga Zidane kali ini. Kita langsung saja ini tanpa berlama-lama lagi. Satu, go. Ini kebetulan live aransemennya, terus juga live band, live aransemen gitu. Dan membuat ini ya, jadinya kalau di thumbnailnya sih membuat bernostalgia dengan konser Ressa waktu pas di Pangkep. Yo. Gak pernah gagal sih. Nada rendahnya tuh aku suka banget, stabil banget ya. Semuanya nyanyi. Kurang keras. Yang dia manja. Yang kau janji cinta. Ini udah lama juga ya, udah lumayan lama juga sih aku nggak ngedengerin Zidane ngebawain lagu ini lagi. Mungkin di menua kopi sih masih ada ya Zidane nyanyiin ini, tapi jujur mungkin karena aku nggak kepoin juga kali ya. Tapi yang jelas aku udah lama juga sih nggak dengar Zidane nyanyiin bawa lagu ini. Ressa juga udah lama nggak ngedengerin Ressa nyanyi lagu ini juga ya. Mungkin di live mungkin ada mungkin. Jadi ya kita lihat saja lah ya, ini duetnya bener-bener kayak duet muka banget, duet combo maut sih, bisa dibilang kayak combo maut banget sih mereka berdua mah. Cengkoknya. Bentar. Dia Ressa ngesisipin ini ya, cengkok-cengkok agak ngedangdut gitu ya Ressa kayaknya ya. Jadi kayak antara dangdut Melayu sih sebenarnya, tapi okay, it's okay. Cuman maksudnya aku kaget aja gitu, maksudnya Ressa ngesisipin ngesisipin cengkok agak ngedangdut keriting gitu maksudnya cengkoknya gitu. Oke. Itu Zidane aja sampai kayak bengong gitu loh Zidane kayaknya. Tuh kan. Oh dia. Iya karena Ressa tuh ngebawainnya mulus sih. Eksekusi high note sekaligus ngecengkoknya itu mulus banget, makanya Zidane juga sampai kayak terkaget dan sampai suruh tepuk tangan kayak yang lainnya karena Ressa ngebawa dia kayak bener-bener mahal banget gitu loh, high note plus cengkok.
Oke. Unjuk gigi ya, unjuk Reza tuh unjuk kebolehan, unjuk taring. Bener-bener kayaknya lumayan rame juga ya, kayaknya di. Soalnya waktu pas itu kalau nggak salah pertama kali Reza live di Sarina gitu, kayaknya ramai sih. Maksudnya nggak ekspektasinya mungkin Reza bakal ya paling nggak sampai penuh lah ya. Tapi boleh juga loh, waktu pas itu tuh sampai ke jalan tuh juga ikut penuh karena ngedengerin Reza gitu kan. Reza, apalagi Reza nyanyi lagunya Almarhumah banyak waktu pas Reza pertama kali ini ya live di Sarinah gitu. Untuk kedua kalinya nih Reza, untuk kedua kalinya ternyata lebih rame lagi gitu. Ekspektasinya di luar, mungkin jauh berbeda ekspektasinya, lebih di luar ekspektasi sih. Kayak rame banget kayaknya sih di sana. Iya, sampai-sampai tuh jalan lumayan sih. Firasat itu kayaknya nanti pas bagian akhir-akhir setelah chorus kesana itu ya, kayaknya itu pasti bakal dikoploin pasti itu, karena udah biasa saya emang kalau ngelihat performance Zidane di menua kopi gitu kan ya, di menua kopi itu kayaknya nggak rame, nggak asik kalau misalkan nggak dikoploin sih lagu ini kayaknya. Oke, lanjut. Disuruh goyang dong. Kenapa pada asik goyang? Jempolnya di tangan, jempolnya. Koin.
tahu sih itu untuk ngeramein, untuk apa? Untuk memecah suasana sih. Tapi nggak expect sih bakal, maksudnya tadi tuh aku bakal expectnya, bakal duganya pasti di akhir-akhir tuh kayak bakal dikoploin gitu, dan ternyata bener dong. Ternyata bener bakal ada dikoploin sama mereka. Oke. Okay. Itu hal yang biasa ya. Oke. Mahal, mahal. Gimana? Udah? Sudah. Lunas. Kayaknya kurang heboh ya. Lunas. Oke, jadi itu dia. Seru banget sumpah sih. Aku aja yang nontonnya dari sini seru banget sih. Seru banget ngelihatnya interaksinya sama penonton tuh kayak bener-bener kayak udah wah, kayak udah pro, udah profesional gitu. Dan kayaknya sih aku tadi tuh udah nyangka ini kayaknya di akhir-akhir tuh bakal diapa-apain, kayaknya di belakang gitu. Ternyata bener dikoploin versinya versinya mereka berdua gitu ya, untuk supaya ya mungkin supaya memecah keheningan, jadi untuk supaya suasananya nggak sepi aja gitu, memperamai suasana gitu. Oke, seru di awal-awal kita jadi penampilan ini tuh di awal-awal kita sudah diperlihatkan kayak mereka itu kayak pamer dulu adu kekuatan, adu suara, adu cengkok, adu apalah segala macam gitu kan, terus sampai tengah-tengah, terus sampai di akhir baru deh menghibur kita semua gitu. Jujur sih ini aku benar-benar terhibur banget ya di sini juga. Oke, jadi paling untuk di Sarinah Kota Tua yang live di Sarinah kali ini tuh hari ini bakal segini aja. Jadi mungkin aku bakal bisa dibilang kayak bakal ngereaksi lagi itu besok gitu kan, insya Allah. Jadi satu hari itu aku misalnya dua video biasanya, kayaknya sih ya doain aja insya Allah gitu bisa dua video satu hari nge-upload gitu kan ya. Dan buat teman-teman semuanya mohon maaf kalau misalkan ini aku baru realisasi, baru ngejar ketertinggalan juga gitu kan ya. Terus setelah Sarinah mungkin aku bakal yang di Kotu ya, live di Kotu. Terus kemarin tuh ada miladnya bapak ya, acara milad gitu pokoknya. Sama terakhir itu Reza nyanyi live gitu, Reza ngebawain lagu almarhumah juga. Dan katanya sih sebentar lagi tuh Reza bakal ini ya, katanya bakal ada coveran terbaru juga sama Reza, itu lagunya Kak Aziana Zain, Madah Berhela Lagi. Aku gak tahu sih, mungkin ini kayak special cover gitu atau musik video cover kali ya, karena kan sebelum-sebelumnya kita seringnya ngedenger Reza itu nyanyi Mada Berhela ini itu hanya live gitu ya. Jadi kali ini mungkin mau dibikinin musik video covernya, mungkin ini lebih kayak lebih eksklusif gitu mungkin kalau kata aku ya. Oke, paling segitu ya. Terima kasih sudah mampir dan terima kasih sudah setia di channel ini. Mohon maaf kalau misalkan aku baru aja nongol, baru aja aktif lagi. Jadi terima kasih dan juga salam lehoy.